Selamat siang Medcom Update. Siang ini saya berada di Sunter Agung Perkasa, tepatnya di Jalan Agung Perkasa, Sunter Agung, Jakarta Utara, di mana di sini terdapat banjir setinggi sekitar 40-60 cm. Dan air sudah mulai masuk ke sini akibat hujan yang deras sejak tadi pagi. Itu sudah dimulai sejak pukul 9 pagi. Dari jam setengah, jam 9 kali ya. Setengah 10 lah, mulai hujan gede tadi jam berapa ya? Jam 10 ya. Naik-naiknya tingginya seberapa, Pak? Ya, paling berapa meter ya? Setengah. Sepah orang dewasa? Iya, sepah orang dewasa. Pak, ini kemarin katanya ada pompa, terus sekarang nggak ada? Ya, benar. Kemarin ada, hari ini nggak ada. Juga ada salah satu minibus yang terjeblos ke kali di belakang saya. Ini merupakan sebuah kali yang memang sudah tertutup dan tidak terlihat bahwa itu adalah kali karena memang tingginya sudah sangat tidak terlihat lagi, tidak ada bedanya dengan dataran yang di sebelah sini maupun di seberangnya. Tadi ada mobil kejeblos, Pak? Ya, tadi itu mungkin dia belum pernah lewat sini kali ya. Jadi dia memutar balik malah kecebur. Orang sini, Pak? Oh, kalau saya belum tahu malah. Tanpa bantuan petugas maupun pihak dari dari bengkel itu sendiri tidak mampu untuk menderek karena pemiliknya sempat bilang kalau ketinggiannya sudah dalam dan tidak bisa melalui menerobos masuk ke sini untuk membantu penderekan. Dan akhirnya dibantu oleh warga sekitar yang berinisiatif untuk menarik dengan menggunakan salah satu kontainer yang tidak terpakai. Dan akhirnya selamat walaupun tidak bisa digunakan lagi atau mogok alias koslet di dalamnya menurut warga, dan sekarang masih berusaha untuk menunggu pihak